Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan meliputi seputar kegiatan Mansatu Model Lubuk Linggau. Hari ini, 14 November 2018, tim jurnalistik Laskar Madrasah mengunjungi Linggau Pos dan Silampari TV. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Memi Yuasti yang telah berada di lapangan. Terima kasih rekan Nita Tiara Amnawaro. Baiklah, pada hari ini tanggal 14 November 2018, Mansatu Model Lubuk Linggau atau tim jurnalistik Mansatu Model Lubuk Linggau melakukan kunjungan ke Linggau Pos. Dan juga tadi itu ada Bapak Endang Kusmandi yang memberikan arahan untuk cara penulisan berita yang baik dan yang benar kepada anak-anak Mansatu Model Lubuk Linggau atau tim jurnalistik Mansatu Model Lubuk Linggau. Dan juga terlihat di belakang saya tadi, Bapak Endang Kusmandi ini memberikan tantangan untuk bagaimana siapa yang membuat berita yang baik dan yang benar akan mendapat reward dari Linggau Pos. Itulah tadi laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Nita Tiara Almunawaro. Terima kasih kepada rekan Nita Mimi Wasti. Saat ini saya sedang bersama pimpinan redaksi Linggau Pos, Bapak Endang Kusmandi SPT, untuk menanyai mengenai kegiatan penyampaian materi berita yang barusan ia sampaikan. Baiklah Pak, bagaimana pandangan Bapak melihat antusias dari siswa-siswi jurnalistik Mansatu Model Lubuk Linggau yang mengikuti materi pada hari ini? Jadi kami dari Linggau Pos ya, sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Dan juga surprise sebenarnya, ternyata anak-anak dari Mansatu ini sudah bagus buat pembuatan beritanya, bahkan apalagi disebutkan bahwa mereka secara terus-menerus ya menerbitkan secara online di media yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi sebenarnya mereka sudah bagus, tinggal ada beberapa bagian lagi yang memang perlu di poles untuk pembuatan pemberitaan. Jadi ya mudah-mudahan mereka-mereka inilah nanti yang bisa menjadi penerus kami untuk sebagai jurnalis di lapangan. Ya. Dan Pak, kemudian apa pesan dan kesan Bapak untuk anak-anak jurnalistik Mansatu Model Lubuk Linggau? Pesan-kesannya ya sebagai jurnalis memang kita harus terus belajar ya. Jadi terus belajar, mengasah kemampuan dan berlatih. Itu aja mungkin. Terima kasih atas waktunya Pak. Demikianlah wawancara saya bersama pimpinan redaksi Linggau Pos, Bapak Endang Kusmandi SPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah laporan yang dapat kami sampaikan. Saya, Tiara Almunawaro, dan segenap tim yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.